Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'd, sobat Kabar TV, Kabar Banten TV yang kami hormati. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmah, di mana salah satu kerahmatan, keutamaan bulan suci Ramadan adalah dengan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 dan 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Kita tahu semua bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka hendaknya pada bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak untuk mentadabburi, membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran banyak sekali manfaat, keutamaan yang bisa kita petik hikmahnya. Sebagaimana keutamaan Al-Quran yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan, lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu, diturunkan di gunung, maka engkau akan melihat gunung itu akan terpecah belah, karena Al-Qur'an memiliki keutamaan yang sangat dahsyat. Al-Quran juga sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia untuk menapaki, menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga manusia bisa selamat dari tipu daya yang ada dalam dunia ini. Sehingga Al-Quran menjadi rahmah bagi kita semua dan membawa keberkahan dalam hidup kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita sama-sama meningkatkan amalan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak bacaan, mentadaburi Al-Quran, dan mengambil hikmah nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wassalamu wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.